Habis kebuang aja dia nggak numbuh ya Bu ya? Iya betul. Kalau buahnya seukuran ini nih sudah maksimal ini Ibu? Belum matang itu? Enggak, artinya kurangnya apa ini? Untuk konsumsi maksud Bapak kan ya? Berapa ya. On? Ada yang 400, ada yang 500. Kenapa kok nggak bisa besar? Ini pasti salah satunya adalah kekurangan dari pupuknya sendiri. Pupuk ya Pak. Ya. Terus kan kalau sorghum itu harus 9 jam kena cahaya matahari. Iya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan sekarang. Ya. Hanya kalau di musim hujan biasanya sorghum punya kendalanya adalah dia bisa tumbuh kecambah Pak. Kalau nggak ditutup plastik kayak begini. Iya. Terutama yang sudah hitam titiknya ya. Iya betul. Kalau ini belum nih. Ini kayaknya petani masih belum tahu berapa HST ini. Oke. Dari semenjak hari sejak tanam ya Pak. Edukasinya masih ya. Tambah lagi. Betul. Jadi kalau udah ada titik hitam di belakangnya, nah itu baru sudah waktunya panen. Bisa dipanen. Biasanya panen perdana itu 105 hari, panen kedua 90 hari, panen ketiga 85 sampai 90 hari. 90 hari ya. Kurang karena sorghum ini 3 kali panen Pak. Satu kali tanam. Iya. Jadi ini luar biasa Pak. Ininya batang ini buat gula Pak. Batangnya diolah lagi. Tadi sudah kita cobain minum Pak langsung. Oh iya ya. Coba Bapak nikmati enak. Dan bisa dibuat bioetanol Pak. Ya. Limbahnya buat briket Pak. Briket. Iya briket. Ini yang kalau kita sosok, ini kan ada bekatulnya tuh Pak. Iya. Nah, dari limbah yang batang tadi yang diperastilannya itu diarangkan, lalu dicampur dengan bekatulnya dan ditambah sedikit air, lalu dimasukkan ke mesin pelet, itu nanti keluar briket pelet. Itu kalorinya bisa mencapai 4.500 sampai 5.000. Bahkan pernah ya? Oh, bukan briket. Panas. Energi panas. Oh. Jadi kalau di Jepang musim dingin kan dia butuh itu. Iya. Oh, briket untuk itu. Bisa untuk makan sate juga, Pak. Tapi bisa dibuat pakan ternak bisa. Karena kadar briketnya tinggi, jadi kalau dibuat melata itu campuran bisa. Buat kilase juga bisa. Panen ya, lebih kurang ada sekitar 4 atau 5 hektare ini. Dan ya kita tadi seperti saya bilang, kita harus memikirkan juga dari ujung hulu sampai hilirnya.
dari penanaman sampai pemasarannya. Ya, jadi itu tidak boleh putus, karena nanti kalau panen cukup banyak hasilnya tidak terjual kan kita kasihan pada petani. Oleh karena itu kita sudah mempersiapkan itu. Jadi kita sudah punya sekarang pabrik pengolahannya, walaupun tahap kecil ya, tapi bisa menampung sekian ton sorghum untuk diproses menjadi beras, menjadi segala macam produk ya, yang bisa dari sorghum itu. Jadi mungkin lebih paham nih sorghum itu apa yang dihasilkan dari sorghum itu. Jadi kita dari dinas tetap membina segala bentuk pengembangan sorghum dari siapapun, kita akan tetap pembinaan sehingga nanti memang pembuatan bintan ini menjadi penghasil sorghum utama di Provinsi Kepulauan Jawa. Ya, saya dari penyelidikan dukungan ke depan seperti apa nih untuk kelompatannya? Saat ini perlu dibangun satu pabrik yang mana nanti bisa menyerap hasil panen dari petani. Kalau dibangun pabrikasi, yang itu juga semua bisa dipersiapkan untuk sebagai bahan baku industri, Pak. Kita bisa menjadi substitusi tepung terigu, mie dan lain sebagainya, nanti kita bisa buat dari sorghum, Pak. Ya. Terima kasih, Bu. Untuk terkait penjualan ini, Bu, penjualan ini untuk penampungnya? Penampungnya, saat ini kan kita punya Bapak Akar, yaitu Angkatan Laut, ya, dalam hal ini Lanudal dan Lantamal, yang nantinya kami bekerja sama, bahu-membahu, membangun pabrikasi untuk penyerap hasil panen. Tapi saat ini difokuskan dulu untuk perbenihan. Kenapa difokuskan ke perbenihan? Karena perbenihan ini yang nantinya akan menjadi tonggak awal. Karena kalau bahan baku itu tidak ada, bagaimana untuk membuka pabrikasi? Jadi benih ini sebagai tonggak awal mempersiapkan bahan bakunya tersebut, gitu kan. Jadi ada kontinuitas. Biasanya kita kalau kerjasama dengan Bogasari atau apa, mereka satu yang diminta, ada nggak barangnya? Iya, betul. Stoknya. Nah, dengan adanya kita penangkaran benih di sini, itu dipersiapkan untuk memperbanyak budidaya sorghum di wilayah Bintan ini khususnya. Berarti dukungan dari ke depan di sini bakal dijadikan penangkaran benih? Betul. Kita sudah mempersiapkan 50 hektar untuk penangkaran benih, yang mana nanti benih ini akan disalurkan melalui benih bantuan baik dari APBN maupun APBD. Jadi bukan buat masyarakat Bintan aja, tapi untuk dipersiapkan ke seluruh Nusantara. Karena kebutuhan benih untuk tahun 2023 adalah 805 ton. Nah, Bintan salah satu yang saya bidik untuk menjadi salah satu pos penangkaran. Jadi intinya Bintan ini sangat prospektif untuk jadi penangkar. Kenapa? Karena banyak lahan tidurnya. Kalau di tempat lain lahannya masih apa? Udah nggak ada gitu. Istilahnya luas samparannya ya. Nah kalau Bintan kan luas samparannya besar sekali dan masih banyak lahan tidur. Jadi kami memanfaatkan itu bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan juga PPTP untuk membuat benih. Kami juga sudah melakukan kontak dengan BPSB sebagai salah satu balai sertifikasi benihnya. Mudah-mudahan kami di sini bisa menghasilkan benih yang berkualitas. Ya, sama-sama. Kita semangatnya dengan para petani sorghum ini adalah bagaimana menjadikan wilayah Bintan ini yang lahannya banyak dan berpotensi untuk ditanam. Itu semangatnya sama, kita tanam bersama. Nanti ada dari kabupaten sebagai pembina langsung dari Dinas Pertanian, tetapi kita dari Angkatan Laut juga berusaha untuk membantu secara sinergi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani untuk menanam sorghum bersama-sama. Dan hasilnya bisa kita nikmati bersama, karena militer juga butuh untuk ransumnya prajurit. Demikian. Masalah bantuan, karena kita jalur Angkatan Laut juga ada, tetap satu muaranya ke Kementerian Pertanian itu sama. Yang penting ada kelompok-kelompok tani yang bisa kita bina, ya kan, untuk menanam ini.
ini merupakan suatu trust atau kepercayaan dari pimpinan untuk menurunkan bantuan-bantuan hasil tanam maupun benih-benih nanti.